What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Guys, just gotta move on over. Yo, Shaquille O'Neal! Yo, Shaquille O'Neal! Yo, Shaq! It's Shaq! Black people don't look alike. It's Shaq! It's Shaq! Oh my God! Balik bareng gue Padilla, kita kembali lagi ke info basket tren dari 18 Mei 2021. Time Out Gang, tadi videonya lucu banget ya, dimana itu anak teriak-teriak Shaq, tapi ternyata yang keluar dari Charles Barkley, dan responnya Charles Barkley juga luar biasa banget. Dia bilang, oh, black people doesn't look the same. Man, itu menurut gue lagi ngakak banget itu, kenapa makanya gue pengen share video dengan kalian semua. And of course, gue mau kasih lihat juga bahwa hari ini gue dapet kiriman giveaway gue akhirnya dari FIBA Asia Cup. Jadi dulu itu gue ikutan giveaway di Instagramnya mereka, hoki banget, man. Gue kepilih, gue juga kaget banget. Dan ini keren banget jersinya Filipina, semuanya yang dipakai di FIBA Asia Cup juga. Dan gue langsung cari adalah tanda tangannya Kobe Paris. Dan ini tampaknya yang paling bawah ya, ini yang nomor ini nih, kayak nomor 6 ini nih. Wah, dikelihatan nggak ini ya kayaknya ya. Nomor 6 ini adalah tanda tangannya Kobe Paris. Gue harapkan sih ini sih, dan itu adalah yang gue paling tunggu-tunggu banget tanda tangannya. So shout out to FIBA Asia Cup. And yeah, hari ini pun juga gue tadi bikin box break juga untuk Don Rush, walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi gue harapkan kalian pada nonton juga. Kasih support ke video tersebut, siapa tahu kalian penasaran autografnya dapat siapa, nanti kalian bisa langsung lihat aja di video tersebut. Dan ya, besok kayaknya baru datang nih untuk Prism Blaster box gue. Jadi gue minggu ini pun juga rencananya akan bikin satu lagi box break, dan ini mungkin adalah box break yang terakhir karena Prism ini harganya lumayan mahal, jadi itu juga ditunggu aja guys ya minggu ini. Oke, okay. Sebelum kita masuk ke timeout, sebelum kita ngomongin tentang play-in tournament, jelas gue harus update kalian tentang orang yang taruhan rumah nih yang di Portland itu. Ternyata katanya main mereka udah, dia udah nge-post tiketnya dia, dan hanya taruhannya $260 aja guys. Jadi kita semua ketipu nih guys, bener-bener zonk banget. Padahal gue itu bener ikutin Portland banget loh. Sejak ada tweet itu, sejak ada orang yang taruhan di rumah, gue bener tiap pertandingan gue liatin Portland menang atau enggak nih, biar gue tahu nih rumahnya terselamatkan atau enggak. Sampai kita pun juga live chat ya kemainnya, tapi kecewa banget sih, ternyata hanya $260 aja. Gue belum lihat sih apakah Damian Lillard sudah memberikan reaksinya atau tidak tentang tiket tersebut. Gue rasa Dame juga pasti kayak kesel banget sih. Gila men, gue susah menangin 42 pertandingan, tau-tau ini orang cuma menang $200 aja. Mau traktir dia juga gak bisa ya. Tapi itu adalah update sedikit dari orang yang taruhannya rumah. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke play-in tournament. Besok ada 2 pertandingan, jelas ada Boston Celtics melawan Washington Wizards, lalu juga ada Indiana Pacers yang akan melawan Charlotte Hornets. Pertama kita akan ngomongin tentang Wizards lawan Celtics terlebih dahulu, di mana Celtics di regular season punya advantage 2-1 menangin season seriesnya mereka. Tapi jelas sekarang matchupnya jauh berbeda karena Celtics sekarang tidak ada Jaylen Brown. Lalu juga trennya berbeda banget ya, di mana Wizards memasuki play-in tournament ini mereka memenangkan 17 dari 23 pertandingan terakhirnya mereka, sedangkan Boston Celtics itu hanya menang 4 dari 13 pertandingan terakhirnya mereka. Jadi siapa nih yang akan diunggulkan besok ini? Kalau menurut gue, kalau lihat situasi pertandingan besok, kayaknya harusnya memang Boston Celtics lah yang diunggulkan. Kalau di oddsmaker pun juga dia minus 2 ya, jadi masih favorite juga untuk besok ini. Kenapa gue bilang Celtics itu harus diunggulkan? Pertama, Bradley Beal itu tidak 100%, dia ada masalah dengan hamstringnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang itu. Lalu yang kedua, jelas masih mainnya di TD Garden ya, jadi ini adalah home-nya Boston Celtics. Dan Jason Tatum saat bertemu dengan Washington Wizards, biasanya mainnya bagus nih. Dia 2 kali main bagus, dan itu yang bisa membawa Celtics menang waktu itu. Jadi Tatum pun juga punya sedikit tendensi kalau lagi mainnya di TD Garden, dia juga biasanya offense-nya lebih bagus. Jadi itu sangat ngeri, gue bingung nih kira-kira siapa nih yang akan jaga Jason Tatum. Kalau gue lihat sih kayaknya kemungkinan besar adalah Rui Hachimura ya. Jadi Rui Hachimura ini harus kerja ekstra keras besok untuk membuat hidupnya Jason Tatum ini sulit, sesulit-sulitnya, agar besok Washington Wizards bisa memiliki kesempatan untuk menang. Lalu jelas masih ada Kemba Walker juga, masih ada kemungkinan Robert Williams. Kalau menurut gue dia probable sekarang ini statusnya, dan kalau probable itu biasanya kemungkinan besar akan main walaupun dia besok adalah game time decision. Dan untuk Celtics untuk bisa menang pun menurut gue mereka butuh Aaron Naismith dan juga butuh seorang Evan Fournier untuk bisa step up bersama Peyton Pritchard juga. Setelah gue Peyton Pritchard main sih besok ya. Oke, abis itu Celtics punya keunggulan satu lagi, mereka itu istirahat kemarin ini, sedangkan Wizards itu masih harus berperang melawan Charlotte Hornets ya terakhirnya, dimana mereka harus mencoba untuk mendapatkan posisi ke-8. Jadi advantage untuk conditioning dan juga freshnya pemain itu dimiliki oleh Boston Celtics menurut gua. But
Kalau gue ditanya siapa yang gue jago kan besok ini, gue tetap menjagokannya Washington Wizards. Karena menurut gue Russell Westbrook has been amazing di bulan Mei. Dia baru aja terpilih juga sebagai player of the month ya, dengan rata-rata itu 26,3 poin per game, 16,1 assist per game, dan juga 13,8 rebound per game. Dan sekarang ini kalau menurut gue dia harus bisa memanfaat momentumnya sih. Momentumnya mereka ini sekarang boleh dibilang chemistry-nya Wizards sekarang adalah one of the best. Gue masih seneng banget lihat bagaimana Russell Westbrook minta maaf di locker room ke teman-temannya kalau dia nggak bisa kontrol emosinya. Jadi kelihatan banget kalau game-nya Russell Westbrook itu udah dewasa banget dan dia sangat memikirkan sekali timnya. Jadi itu kenapa menurut gue besok harusnya harusnya Wizards bisa menang. Russell Westbrook juga luar biasa. Dia 38 triple-double season ini, kalau kita tahu di combine itu Jokic, Luka Doncic, dan juga James Harden itu total hanya mereka 39, sedangkan Westbrook sendiri 38. Itu menurut gue gila banget sih. Oke, besok memang yang jadi worry adalah Bradley Beal ini hamstring. Kita tahu kalau cedera hamstring itu ngeri-ngeri sedap ya, itu bisa ke-aggravated kapan aja di lapangan, dan itu akan mengganggu mobilitas dari pergerakannya Bradley Beal besok ini. Dan yang harus pinter adalah Celtics nih. Celtics ini harus bisa memanfaatkan mungkin Jason Tatum, mungkin harus di-switch ke Bradley Beal agar Bradley Beal jadi liability nantinya di defense menurut gue. Karena di game terakhir itu pun dia agak susah ya untuk defense ya, dan body language-nya gue agak bingung juga sih, kenapa ada apa kira-kira sama Bradley Beal ya. Dia awal-awal juga mulai main 0-6 field goal-nya di game lawan Charlotte Hornets. Jadi nih Bradley Beal semoga mood-nya lebih bagus besok ini untuk Washington Wizards. Jadi kita lihat aja nih, menurut gue Bradley Beal akan jadi kuncinya juga. Kalau Bradley Beal mainnya kurang bagus dan juga agak jadi defensive liability, agak susah sih untuk Wizards bisa menangkan game besok ini. Tapi juga selain pemain-pemainnya, Scott Brooks, menurut gue Scott Brooks pun juga penting banget perannya. Kadang-kadang kita tahu dia ada masalah tentang defense-nya, masalah tentang rotasi pemainnya. Jadi dia besok ini harus perfect menurut gue. Apalagi kita tahu Brad Stevens bukanlah pelatih yang main-main ini. Dia pelatih bagus juga ini. Scott Brooks juga perannya akan sangat penting, dan gue harapkan Daniel Gafford akan main banyak ya, karena Daniel Gafford ini menurut gue akan penting banget sih untuk rebound, untuk defense, untuk block shot. Itu adalah tugasnya dia untuk bisa membantu Washington Wizards memenangkan game besok ini. Karena gue juga masih berharap nih agar Wizards dapat posisi ke-7 agar bisa ketemu dengan Brooklyn Nets. Ini akan menjadi pertama kalinya Russell Westbrook, KD, dan juga James Harden ada di satu lapangan lagi sejak playoff wala tahun 2013. Jadi kita doain aja lah itu akan terjadi, akan seru banget menurut gue sih. Oke, itu adalah pilihan gue. Jadi gue akan memilih Wizards untuk menangkan game itu. Besok kadang ada satu game lagi, yaitu Indiana Pacers melawan Charlotte Hornets. Ini mungkin game yang agak terlupakan, mungkin gak terlalu orang banyak ngomongin, tapi ini lumayan kok kita pengen melihat LaMelo Ball juga di game yang banyak sekali pressure-nya tinggi sekali. Gue pengen tahu dia bisa perform atau tidak. Tapi selain itu pun gue jelasin dulu preview-nya, di mana Hornets sebenarnya season series sih, setau gue, kalau gue gak salah nih gue catatnya Hornets aja. Hornets unggul 2-1, di mana ada 17 poin big win, meyakinkan sekali menangnya bulan April lalu atas Indiana Pacers. Tapi game ini sebenarnya akan ditentukan bila pemain-pemain Pacers bisa main atau tidak besok ini. Jadi yang masih questionable adalah Domantas Sabonis, Edmund Sumner, lalu juga ada Malcolm Brogdon. Ini 3 pemain penting, starter semua untuk Indiana Pacers. Jadi mereka katanya semua game time decision. Oke, maaf ya guys. Tapi kelihatannya tadi kalau gue nonton dari press conference-nya coach-nya Pacers, yaitu Nate Bjorkgren, ini tampaknya semuanya tadi latihan dan tampaknya everybody looks good. Katanya juga everybody move really well, apalagi Malcolm Brogdon katanya. Jadi tampaknya gue gak akan surprise kalau 3-3-nya pemain ini akan tampil besok ini untuk Indiana Pacers. Apalagi ini game, mereka cuma boleh kalah sekali doang. Kalau udah kalah sekali, udah out nih. Jadi win or go home. Jadi mau gak mau, mereka pasti akan memaksakan sebisa mungkin. Kalau memang tidak akan memperparah cedera mereka, gue yakin mereka semua akan bermain. Nah, kalau semuanya bermain, at least Malcolm Brogdon sama Domantas Sabonis lah main. Kalau 2 pemain itu main, gue yakin banget besok Pacers bisa mengalahkan Charlotte Hornets. Karena gue bingung siapa yang akan jaga Domantas Sabonis. Kayaknya Bismack Biyombo agak susah, Cody Zeller juga agak susah, Miles Bridges mungkin bisa di overpower juga sama Domantas Sabonis. Jadi kita tahu juga Sabonis has been playing really well. Dia karena mesin triple-double juga tuh untuk Sabonis. Jadi gue merasa sih kalau ada Sabonis, ada Brogdon, apalagi Brogdon juga akan
apa ya, provide leadership, provide 3 point shot, provide assist-assistnya dia juga untuk Pacers. Menurut gua kalau dua pemain itu main, udah berat sih untuk Hornets bisa mengalahkan, apalagi kita tahu nih mainnya di kandangnya Indiana Pacers ya. Tapi emang kuncinya untuk Pacers adalah ya mereka harus bisa slow down guard-guardnya Hornets. Kita tahu guardnya Hornets three-headed monster, ada Terry Rozier yang luar biasa banget season ini, ada LaMelo Ball, calon rookie of the year, lalu juga ada Devontae Graham yang bisa get hot anytime. Terry Rozier yang gue paling ngeri sih. Terry Rozier bisa 40 poin juga kapan aja menurut gue. He has been clutch juga. Dia di at the end of the game dia selalu bisa take big shots juga untuk Charlotte Hornets season ini. Jadi itu yang ngeri banget, dan kita gak boleh lupa juga dengan Miles Bridges. Menurut gue Miles Bridges 1,5 bulan terakhir ini yang pick up dia di fantasy pasti bisa aja juara sih sekarang ini, karena dia statsnya unbelievable dan juga defense juga unbelievable juga untuk Charlotte Hornets. Tapi seperti gue bilang, gue penasaran banget dengan LaMelo Ball, apakah dia bisa perform atau tidak. Karena ini yang akan menentukan menurut gue nih. Kalau dia bisa perform, mungkin orang-orang bisa bilang oke, dia rookie of the year ya. Karena kadang ini masih debat, masih 50-50 antara Ant-Man dan juga LaMelo Ball. Walaupun memang kalau dari odds maker-nya ya jelas yang lebih unggul sekarang ini adalah LaMelo Ball. Jadi gue besok pengen lihat nih apakah dia bisa nembaknya bagus, apakah assist-nya bisa banyak, apakah steal-nya bisa banyak. Karena all eyes gonna be on him juga sih, karena kita semua juga pengennya lihat LaMelo juga ya di NBA playoff. Tapi untuk gue, pilihan gue sih sekarang ini adalah Indiana Pacers akan menangkan game kali ini ya, ataupun game besok ini. Oke, itu adalah sedikit preview untuk play-in tournament besok ini, karena kita akan ngomongin tentang beberapa berita basket. Yang pertama adalah Luke Walton nih yang akan melatih Sacramento Kings lagi musim mendatang. Gimana pendapatnya Sacramento Kings fans? Wah, gue pengen tahu nih di comment section di bawah. Please tulis di comment section di bawah. Tapi emang selama dia jadi pelatihnya Kings, jujur aja sebenarnya not bad sih. Not bad. Dia rekornya adalah 62 kali menang, 82 kali kalah. Itu rekor kedua terbaik dalam sejarah kepelatihannya Sacramento Kings. Jadi itu kenapa mungkin dia di-keep kali ya. Walaupun memang dia back-to-back losing season, dan juga mungkin banyak sekali kecewa. Kenapa sih ke Sacramento Kings itu nggak bisa masuk ke playoff? Padahal pemainnya lumayan ya. Pemain-pemain mudanya not bad. Ada De'Aaron Fox, ada Tyrese Haliburton, Richard Holmes, ada Harrison Barnes. Cuma memang menurut gue kalau untuk Luke Walton sendiri kayak memang mungkin mereka mau apa ya, defensive scheme-nya kurang bagus, lalu juga pemain-pemainnya muda, gak ada yang konsisten. Menurut gue kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Jadi itu yang membuat hidupnya dia mungkin lebih susah sih. Tapi gue tadinya gue lumayan surprise sih. Gue jujur lumayan surprise si Kings ini nahan si Luke Walton. Gue kira dia akan dipecat langsung. Tapi banyak orang yang bilang bahwa ya kayak Vivek gak mau bayar 2 pelatih aja sih at one time sih. Karena kalau dia dipecat pun gaji dia masih harus dibayar, dan dia harus bayar lagi gaji pelatih barunya. Jadi itu kenapa kayaknya Luke Walton masih di keep juga katanya fans Kings ya. Dan ya menurut gue juga sebenarnya Kings itu punya chance banget sih kemarin untuk masuk ke play-in tournament sebenarnya. Cuma sayangnya si De'Aaron Fox sama Tyrese Haliburton ini cedera akhir-akhir. De'Aaron Fox soalnya masuk ke protokol kesehatan, jadi itu sangat disayangkan sekali. Dan terakhir gue pengen bahas tentang beef-nya antara Kwame Brown dengan All The Smoke Podcast. Ini ada apa nih, rame banget ya. Kwame Brown bener-bener marah kayaknya deh setelah diomongin sama Matt Barnes, Steven Jackson, dan juga Gilbert Arenas. Gue pengen tahu sih pendapat kalian. Menurut kalian, kalian belain tim siapa? Kwame Brown atau All The Smoke Podcast? Kalau gue sih pengen lihat nih pada tanding tinju ya. Tanding tinju mungkin seru nih antara Kwame Brown dengan Steven Jackson atau dengan Matt Barnes. Tapi gue kalau nonton ya dari komplainnya Kwame Brown tuh, dia banyak banget ngomongin fakta sih menurut gue sih. Dan dia bener-bener straight up banget, to the point banget. Dan itu lucu banget ya, di belakangnya backgroundnya catnya merah rumahnya, lalu ada action figure pemain dia sendiri, action figure dia sendiri sih. Wah, itu ngakak banget sih gue pas liat itu. Tapi tadi gue seru banget, gue lagi nonton baru setengah sih. Dia 1 jam ngocehnya sambil hookah. Wah, itu bener gue bilang nih lawakannya gila banget sih. Tapi gue bingung juga mau belain siapa. Menurut gue sih dua-duanya ya namanya juga orang-orang sekarang ini kan butuh konten ya, jadi seru-seruan lah mereka saling mengkritik, saling ngomongin. Tapi kalau gue sih bilang Kwame Brown ngomong banyak sekali fakta sih, jadi gue lumayan agak respect juga dengan apa yang dikatakan Kwame Brown. Karena gue bilang ya mungkin orang lihat dia sebagai buzz sih, tapi kalau kita lihat akhir-akhir karirnya dia di Washington Wizards sama di Lakers, sebenarnya mainnya dia tuh not bad loh. Sebenarnya mainnya lumayan ada kontribusi sih. Dia pun dia memberikan stats-statsnya dia sih. Jadi kalau kalian belum lihat, kalian harus lihat sih beefnya antara Kwame Brown dan juga Steven Jackson, Gilbert Arenas, dan juga Matt Barnes. Ini sangat-sangatlah menghibur sekali. Gue bener-bener terhibur banget sih ngeliatin Kwame Brown di mobil juga, dia ngoceh-ngoceh sendiri tuh. Menurut gue lawakannya gila banget. Tapi ya cerita-ceritanya gue banyak menarik sih. Dia juga cerita banyak sekali cerita tentang Gilbert Arenas dan juga Steven Jackson dan Mavers tuh bener banyak sekali yang menarik. Jadi kalian jangan sampai kelewatan kalau kalian mau. Tapi itu agak parental advisory karena banyak banget kata-kata kasar ya. Jadi bagi kalian yang belum cukup umurnya, jangan menonton video tersebut. Tapi menurut gue sih ini sangat menghibur sekali. Tapi ya gimana ya, karena dunia konten semua
biasanya untuk mencari apa ya, cloud chaser ya harus begini sih menurut gue sih, karena ini akan mengundang banyak sekali views, akan mengundang sekali banyak subscribers baru. Jadi this is all menurut gue ya, pinter-pinternya mereka aja sih bikin drama-drama kayak gini. Jadi ya yeah, it's good for us too, we got the entertainment. Gue pun juga gak nyangka sebelum kita masuk ke NBA Play Entertainment ada entertainment seperti ini. Jadi gue pengen tahu sih kalian tim Kwame atau tim All The Smoke Podcast. Gue sih harapkan one day ya, Steven Jackson dan Matt Barnes ini akan undang Kwame Brown sih ke All The Smoke Podcast. Itu kayak akan seru banget sih menurut gue ya. Kalau gak tanding tinju lah, mungkin jadi side, apa sebutannya apa ya? Side card match. So kayak itulah, pokoknya lagi Logan Paul kayak ntar mau tinju. Yang gue sampe pusing sekarang. Yang tinju tuh Logan Paul apa Jake Paul ya? Kayak Logan Paul ya? Gue pun juga lupa guys, tapi yang pasti saat lagi tinjunya Logan Paul dengan Floyd Mayweather, harusnya nih match sebelum ini kayak harusnya Steven Jackson lawan Kwame Brown tuh kayak rame sih. Tapi itu adalah, udahlah, itu adalah jokes gue yang malam ini lah. Kita bercanda-bercanda sambil ngomongin ini. Tapi yang pasti itu dulu untuk timeout-nya. Semoga kalian merasa terhibur juga dari video gue hari ini. Dan yang pasti kita besok ketemu lagi setelah Play Interman. Semoga besok Play Interman game-nya seru-seru ya. Sebelum kita, ini masih pemanas nih, sebelum game-nya LBJ lawan Steph Curry nantinya hari Kamis pagi Jakarta. Tapi yang pasti besok gue harapkan game-nya juga akan ketat. Jadi kita akan ketemu untuk bahas hasilnya besok Celtics melawan Wizards dan juga Hornets melawan Indiana Pacers. So once again thank you so much guys for watching. And yeah, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa juga share juga ke teman-teman kalian yang suka basket. And of course thank you so much for once again the Rocky Bloopers Padilla. So once again thank you so much for watching, and I will see you guys tomorrow. Peace out.